Okay, saya mau balik kerja tempat lain, tengok boleh ni, boleh air ni, bersih ni, ini sikit. Okay. Okay. Hari nak hujan, ada kering sikit. Okay. Okay, saya bantukan. Kita tak payah buat tebal-tebal sangat. Macam tu je tarik. Ada part-part je, sikit-sikit je yang tebal. Tapi 70% memang nipis lah. Okay. Macam tu je, tak payah tu. Sebab apa? Kita tak payah nak tebal. Kita tak payah macam mana je eh? Saya tebal sebab lepas ni proses dia akan mengokirkan simen tu sendiri. Okay, nampak tu dia gigit kan kasar ni, dia masuk di celah tu, okey dah, kuat dah. Okay. Orang baru pun boleh lah buat ni, belasah je, nampak tumpuk-tumpuk je dulu, kejap lagi kan baru kita proses kita simen dulu habis keliling. Okay, tiba lah proses yang seterusnya, kita min air. Tarik je macam tu. Sodok je macam tu. Okay. Sodok je. Okay. Banyak proses dia ni. Liku-liku proses dia. Okay. Kita gosok dia. Buat dia macam seolah-olah batu ni. Ada serpih-serpih. Kena main dengan air sebab batu ni tak boleh nak halus sangat. Sebab kita gunakan asid, kalau kita kikih dia, dia licin, nanti color dia tak ngam, tak intik. Yeah. Itulah dia. Dia ada nampak berlapis-lapis. Kita tak payah tu, belasah je. Kita rasa nak buat kat situ berlapis-lapis, kita belasah je. Yeah. Saya basah je ni, tak ada apa pun. Okay. Dah nampak dia berlapis-lapis kan. Dia tak payah tu, hentam je, hentam kromo je. Yang paling pentingnya main air. Jadi dia tak ketak-ketak. Ini macam ni kan, ada proses dia yang lain ni. Macam ni nak buat dia. Nanti saya tunjuk. Okay. Yang ni saya nak main air dulu. Dengan ni, batu ni. Okay. Lepas tu, dia nampak licin sangat kan. Buatlah macam ni. Celup air dulu. Sangat pun tak boleh sangat, tak boleh nak tepuk sangat, kita usik je. Nampak dia punya permukaan dia, nampak. Okay. Macam ni kita ambil air siram. Okay. Dia punya tepi dia macam tu je. Time kita main air tadi, kita gosok macam ni bagi dia ada bertebing-tebing sikit. Okey. Tepi dia okey dah tu. Dia nak kemaskan atas dia. Macam ni ketuk sikit. Okey. Ya, dia nampak. Nampak. Okey. Nah, ini tempat duduk. Kalau air tu jon ke apa ke, kita ni kita boleh buat tinggi macam tu. Ni yang ni tempat duduk, kita nak minimumkan, tak nak terlalu berat sangat.
benda ni. Saya boleh buat. Tapi ni orang yang tak saya buat ni dia kalau boleh dia nak ringan je. Okey. Jadi dia berpada-padalah simen. Okey. Itulah dia permukaan dia. Baik. Okey lah ni. Cukup lah ini. Okey. Besok kita buat lagi 3 biji tu. Okey. Yang tu boleh lain macam sikit. Okey. Hari ni punya ni ya. Dinding dia. Okey. Siapa yang boleh hadam video ni orang baru, dia akan cepat. Dia akan dapat buat benda ni. Benda ni tak susah. Okey. Nampak permukaan dia. Nanti kita akan kikih nanti sikit. Belum tu kita buang yang tajam-tajam tu nanti besok. Okey. Itulah dia. Orang baru boleh buat ni. Bentuk-bentuk macam ni. Sebab yang ni untuk tempat duduk kan. Dia akan tanam sikit. Sikit bawah dia. Okey. Right. Ni saja pada ni. Besok saya akan tunggu video dia. Okey. Untuk yang acid untuk jadikan ni. Okey. Tu insya-Allah kalau tak hujan besok 3 biji tu boleh siap. 1, 2, 3. Okey, ini tadi saya buat daripada 3:30. Sekarang pukul 6. Lebih kurang 2 jam setengah boleh siap. Kalau dah ada benda macam ni. Kalau dah ada macam tu. Ya. Okey, apa pun. Okey, selamat. Okey, assalamualaikum. Boleh tahan juga berat dia. Okey. Kita 60 lebih. 60 lebih kilo. Tajam ni. Okay, buat lah sendiri lah. Okay. Buang yang tak berapa kuat tu kan. Akan gunakan acid yang bernombor kod 305 terakota. Okay, dia agak gelap sikit, coklat gelap. Kita akan pakai spray ni. Ya, 400 ml. Kita akan isi air dalam 200 ml. Lepas tu kita akan letak acid dalam 300 ml, maknanya 500 penuh. Busih aja. Okay, right. Okay, kita akan sembur dia. Kabus dia. Okay. Ada tanah terlekat kat sini. Tak apa. Kena kabus dia. Tengah hari yang kita tengok color ni. Ni pun dah ada dah sikit-sikit tukar color dia. Okey, nampak. Okey. Okey, right. Okey. Ini sebab color dia belum lagi yang macam yang saya nak. Okey. Yang ini kita tak ni apa campur lagi sikit sampai 250. Kita nakkan black leather, jadi
black leather ni 303 dia punya kod dia. Okay, warna hitam. Kita sembuh, kita tengok sebab colour dia tak berapa nak gelap sangat, dia agak colour coklat tanah sangat. Jadi kita kena letakkan ni peh. Okey, nanti kita tengok apa kesudahan dia. Okey, yang ni saya tu saya beritahu bancuhan pasir dia separuh-separuh, separuh pasir separuh simen, ataupun 40 simen 60 pasir. Macam itulah. Nampak. Okey. Itu je lah. Saya nak beritahu bancuhan dia. Okey. Ini lepas tu bancuh. Yelah macam bancuh atas lantai ke. Bancuh dalam tong macam saya ni ke. Okey je. Okey. Ni sudah siap colour dia. Okey. Nanti. Nak gloss kejap lagi. Kumpat dia. Okey. Ni. Nampak. Kita spray rata-rata. Ini nombor 305. Color coklat tanah, merah tanah. Color dia. Lepas tu kita bilas dengan 303. Okey, sekatan yang sama. Dia masuk celah-celah tu. Nak gunakan brush pun boleh. Si stain ni. Gunakan spray pun boleh. Ikutlah mana yang kita rasa mudah. Okey, untuk landscape dia. Color dia akan jadi macam ni. Bila kita gloss dia akan gelap. Okey. Biasa saya akan gunakan gloss ni. Okey. Satin. Ya. Yeah. Sejak bakal ni saya beli dekat ni. Dekat Shopee murah sikit. Kalau tin besar tu baru 90 lebih. Masuk pos RM105 ya. Kalau beli kat sini RM140. Dan saya beli tu standby je. Tu gloss tu satin dia punya kod dia. Yang dia kurang berkilat. Ini jadi macam tu. Nampak kurang kilat. Okey, sekarang ni dia tak berapa kering, dia tak kering lagi, dia terlalu shining sangat. Okay, bila dia kering nanti maut dia. Macam itulah. Saya malas nak gunakan brush yang baru sebab ni sebiji je. Nanti kalau jalan lagi yang ini dengan yang tu semua saya akan tu. Okey. Racun nama dia Milwaukee 3 biji grinder. Grinder apa panggil dia, L shape apa tu entah. Okay lah, saya guna je. Okey, berbaloi. Kalau belum terjebak dalam geng merah ni, okey. Kuat. Okay. Tapi bila kita lemai. Oh, ini kan terbakar. Kena dekat seluar. Okey, bila kita guna yang geng merah ni, kepuasan tu
kita akan rasai penyelah nak kita. Okay, right. Itu dia. Dia tak berapa kering lagi. Dia terlalu shining sangat. Ya. Warna tu nanti dia macam ni lah. Lebih kurang. Ya. Yang ni pun dia nampak gelap kan. Sebenarnya dia cerah tu. Warna coklat sikit, ada kuning-kuning sikit. Saya nak letak warna putih tapi tak yalah, ya je. Okay. Cat putih, bukan tu, bukan nasi ya, cat putih. Okey, apa pun, selamat mencuba, insyaallah. Itu dalam landscape.